Jin. Wih. Aku daripada sana guni. Oh betul dah juga duit 10 dah. Ada dekat 10 tu. Push. Okey guys. Cikgu cakap 10 tahun dah ada dah duduk belakang ni. Nasib baik body tak klepek, kalau body jenis klepek renyah kat ah. Nasib standard lah. Dan kepala bulat. Boleh. Okay. Kuih ringan lah. Ringan lah body. Udah guys. Allah. Udah guys. Barang baseball satu bekas tau. Padu. Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Jasa di jantan mamak. Sampai yang biadu, my guys. Alhamdulillah guys. Hari ni kita dapat sebiji baseball. Tapi aku tak tahu lagi baseball model apa. Aku tengah tidur. Dan bila aku bangun tidur, mestilah kita bangun tidur, kita buka inventory. Buka-buka ada seorang cikgu komen. Nama Jas juga. Dia cakap, Jas, mai rumah aku ada baseball dia tak. So, aku terus telefon dia. Betul lah, cikgu Jas yang telefon, yang main komen tu. Lepas tu, aku cakap nak pergi rumah dia tengok baseball. Jom, hampa kena follow aku. Jangan lupa subscribe lah, komen, share lagu. Check it out. Dah bertahun jugalah tak jumpa cikgu Jas ni kan. Nama dia Jas ni. Orang panggil dia Jas. Jas cikgu. Oi, Jas sekolah tak habis. Jas cikgu. So jom kita pi ambil lah. Lepas gedung lah. Tak lah. Start guys. Aduh. Saya baik lepas lah. Okay, perjalanan daripada rumah aku ke tempat baseball tu tak jauh mana lah, pakai pun tak kawasan situ saja. So Allah. Okay, jom apa follow aku lah. Aku baru lepas makan tadi. Kena cakap pun rasa macam nak keluar ke kanan. Let's go. Aku kalau dengar bunyi motor lama ataupun baseball, kita tengah tidur kan. Alhamdulillah terjaga. Macam tak percaya, buka-buka ya ada Vespa kan. Vespa memang motor yang aku minat lah. Vespa lah, Beretta. Sebab dia mencirikan klasik. Walaupun orang, tak kira lah orang tua, orang muda kalau naik Vespa ni memang orang akan push. Sample lah Vespa ni kan. Sebab dia besi semua, dia gear kat tangan memang enjin. Tak nak cakap. Kalau tengok Vespa mesti dia akan jadi macam sesuatu yang wow lah. Gila-gila punya rasa. Feel like macam lah. Apatah lagi bila kita memiliki dan kita menunggang ataupun kita ride. Jom kita pergi tengok dulu. Nak tahu dulu Vespa ni model apa. Kena kalau Vespa small frame ataupun Vespa jobot, kena kan. Oh, memang alhamdulillah lah. Kalau dapat super ataupun pula pun alhamdulillah. Jom kita pergi tengok. Di keheningan malam ini, aku dihimpi kenangan. Sejarah cinta mengajarku sepanjang hari, sepanjang malam. Okay, sat guys, kita berhenti sat. Aku terlupa jalan. Kita tengok way sat. Nah, cikgu ada hantar location. Okay. Oh, tak jauh depan sikit lah. Okay guys. Okay. Uish, kok mana ni? Sat. Okay guys, kita dah nak sampai. Betul lah, location tu dah depan sikit pada tempat kita berhenti tadi. Di bahagian sini guys. Jom lah kita follow. Okay bawah. Dia duduk di belah kiri. Okay, kena pergi signal. Kita call. Hello cikgu. Yang ada mus ni ah. Ada depan lagi yang tu rumah ni rumah Ustaz Arosa Sadin. Oh, tu dah. Okay. Ada parking pos dia kira dah dulu kan itu bengkel kan. Ha. Belakang, belakang. Okey, sat. Om. Situ, oh, ingat jalan ni. Okey. Okey guys. Sejum. Kita masuk dalam.
Oh, aku ingat lah dulu biasa demo silat dekat sini. Okay guys. Oh, cikgu lama tak jumpa. Oh. Sekejap pelanggan tak buka. Oh. Memang tak nak jumpa. Mak ayah tu. Okay guys, mak ayah, mak ayah. Oh, ya. Oh, ni enjin dia? Enjin dia ni. Hari tu aku boleh rumah. Tapi masa sebab bilik tu ada tempi ayam lah. Ayam masuk. Oh. Ayam lah sebab hari tu aku dah buka, dah buat dah bubur grease apa semua siap. Oh, jam balik eh? Dia jam balik eh. Tapi masa elok lagi lah. Tak ada lah ni lah. Sebab hari tu baru bubur grease. Oh, pelak-pelak tak buh memang jam lah. Oh, tu lah. Hari tu aku dah sumat kertas dah handau lah. Biasalah budak-budak ramai. Tengok body lu muda lah. Super. Mana SS lah. Oh. Lakang ni oh, bawah ni punya lama dah bubuh. Tu noh. Tak ada tak buka lagi. Oi. Tak boleh tengoklah keadaan duduk. Re. Aku rasa ada. Kita nampak dah. Aduh nak ayo. Tak ada. Oh. Tak ada tak apa. Kita duduk kemas selalu apa. Model dia kita tengok kebuk dah. Kita tengok bahagian depan lu tengok model apa. Memang rare guys. Dah lama dah duduk bawah ni. Oh. Oh, padu. Oh, nasib baik tak kelepek je kena. Ya. Nasib baik tak kelepek. Kalau kelepek ni pala. Okey guys. Sini. Oh, padu bos. Oi, ada kelak ya. Oi. Ai hutan ah, ayo. Tak ada, mungkin ayah hutan ada juga. Sebab ayah hutan, main peluk. Dah guys. Ini barang-barang ni lah. Jadi barang-barang lah. Ni buat ubi kata. Barang Vespa ni tu? Ha? Barang dia agak ni? Barang dia ada ni. Oh, tongkat dah. Oh ni cover block. Cover enjin. Wih. Aku daripada sadar guni. Oh, betul dah cikgu duit 10 dah. Ada dekat 10 tu. Wih. Sebab dulu rasa ada. Tak apalah dia duduk atas kayu. Dari seorang naik-naik. Oh dia guys. Sebelum aku bungkus ni memang dah cat baru dah tu. Oh, telah. Super. Okey guys. Allah bunyi call pula. Sat sat sat. Dia dah siap dah yang dia buat kamera kan. Oh, dia barang-barang dia. Minit-minit. Minit dalam ni. Walah aku rasa ni tolak murah-murah ya kan. Macam cikgu abang ah. Taklah murah lagi pun boleh. Okay. Oh, boleh lagi ke. Aku pun tak tengok. Lagi clear je kan. Aku pun lama tak tengok. Aku dah ingat macam tu. Tak ada apa lah belakang ni. Rim ni tak boleh pakai ni. Rim tu memang awal tu. Dalam pun teruk lah. Alhamdulillah. Tak apa. Janji body ni solid. Oh, fiber pun cikgu buah kak. Tukar lantai dia tu. Oh, clear bawah. Mana? Eh, yang ni bukan, yang ni hak lantai punya paku. Dia bubur getah tu betul sekali. Oh, beli lain sekali dia tu. Sebab bubur getah dia pun noh. Oh. Mari ya noh. Betul dah. Dulu tak ada plastik lah ni. Dulu tak ada plastik, tak ada apa dalam ni. Oi. Tikus juga noh. Mungkinlah tikus buat lari masuk barang. Tikus nak masuk barang yang tak nak kelok bang. Dek. Oh. Tadi tanya. Okey guys. Cikgu cakap 10 tahun dah ada dah duduk belakang ni. Nasib baik body tak kelepek. Kalau body jenis kelepek renyah kat ah. Nasib standard lah. Dan kepala bulat. Yang ni yang saya duduk dapat lalu kepala petok. Yang ni kepala bulat. Kepala bulat guys, super bulat. Alhamdulillah. Oh, padu. Oi, gear sampai terkalis kot ni. Jadi sarang anda lah yang kelepek lagi tu dah. Padu. Sayanglah. Nak buat. Kalau ada aku cari lain lah ni. Kalau aku nak juga kan. Kebuk lah. Ni guys. Boleh. Kuih ringan lah. Ringan lah budi. Oh, udah guys. Allah. Boleh. Allah. Allah. Kikui.
Tikus basah kang. Aduh guys, ini dia guys. Punya lama ada patut barang banyak. Oh. Okay guys. Lori bersemak ya. Lori bersemak. Ayak. Baru ni catering. Catering ayak. Jamur raya. Oh, jamur raya ni banyak. Okey. Baman dia dah pencin. Dia pencin lah kadang benda-benda ni. Dia oh, dia dengan dia, dia dia buat gedak di bengkel dia. Aku pun lama tak boleh tengok dia buah. Melena. Lalu dia hantar kita. Allah Allah. Dia dulu. Tu, nak enggak? Jom, boleh? Boleh. Ya. Saya ada cerita tak ada sendal. Oh. Jadi jom kita nak pulang sudah. Ha, gitu. Okey. Ah, right. Jom. Oh. Senang ah. Boleh. Tu saya tak buat tayar dia, ada tayar sana. Oh. Tak apa, kita tutup dah lock ah. Ha, okey. Okey. Kebuk. Fuh. Saya cikgu tengok kau. Oi, cikgu je sini kau men. Telefon tu eh. Dia guys, barang baseball satu bekas kau. Oh, padu. Fuh, alhamdulillah. Oh, dia punya nah, tapi tak apa pandai jadi tu. Sedai. Dia punya lining kepok mau cun-cun ni. Body tak ada wedding, tak ada patah awak tengok tu. Oh, elok solid tu. Body dia hari tu lantai tukar baru. Ah. Lantai tukar baru. Jadi ni kalau cuci balik semua rasa. Ya. Oh, brek. Body macam kutik sendiri ah. Ya. Kutik sendiri semua. Ah. Oh. Mungkin dia waktu tu, Abang Man tu je dah jemput. Ah, okay guys. Terima kasih Cikgu Jas. Cikgu nama Jas juga. Oh, itulah. Jas, double Jas. Jas dengan Jas. Abang nama apa? Ya, Lee. Lee, adik Cikgu mah? Adik. Oh. Ini dia. Ha? Tengoklah. Oh. Best boy kita dah naik. Alhamdulillah, 10 ton Cikgu kita tersadai. Tapi cat dia masih okey. Sebab dia selimut. Ah. Terima kasih cikgu. Okay, okay, no. Kita kena ada akad sikit sikit dah cikgu. Saya beli dengan harga tersebut cikgu. Ya baik, saya jual. Saya harap benda ni jadi realiti lah. Jadi motor sebiji boleh jalan dan jalan. Okay. InsyaAllah dalam masa terdekat. Okay, okay, kita jumpa. Jom guys. Kita kembali ke Angkasa Puri. So guys. Alhamdulillah. Potong ni pun sebelah tu. Oh. Okay. Padu bos. Okay guys, alhamdulillah. Betul-betul jackpot dah hari ni kita. Alhamdulillah rezeki. Aku bukan aku tak macam Vespa, tapi kita cari banyak orang tak macam, tapi alhamdulillah hari ni kita dapat juga Vespa. Terima kasih Cikgu Jasni ataupun Cikgu Jas. Macam tak percaya hari ni dapat Vespa. Body masih solid, super kepala bulat guys. Super kepala bulat ni antara aku punya favourite jugalah. Sebab aku minat yang kepala bulat yang macam aku punya tu, super kepala petak. Tapi mereka dah convert pakai kepala pula. So kat mana pun dia petak jugalah. Beza pula dengan baseball petak. Kepala petak ni dia beza panjang kepala dia. So jom kita ke balik ke studio. Okay, yes. Alhamdulillah kita dah berjaya memiliki Vespa. Lah aku beli Vespa pada tahun 2015 atau 2014, aku tak ingat. So ni dah 2022. Setiap berapa tahun lah, setiap 6 tahun macam tu kita akan beli Vespa. 6 tahun mak? 2014, 2022? 8 tahun lah. Tak ingat Vespa dulu 2016 antara tu lah kan. 6 tahun, 8 tahun macam tu kita dapat beli Vespa. Tapi Vespa ni alhamdulillah lah, bagi aku tengok dia cukup sifat semuanya. Ada part-part karat yang tak boleh pakai. Yang dah terenam dalam ayak. Macam enjin tu cikgu dah simpan rumah, tapi itu ada ayak masuk sikit. Tak apalah, enjin kita kena overhaul apa semua. Macam Vespa ni, Vespa super bulat, kepala bulat.
macam kita cakap semalam lah, kita memang suka yang bulat-bulat kan. So dia punya lampu depan lah, kita kena cari. Fuh, padu guys, mantul, mantap betul kan. Lagi macam dia punya tayar dia, dia tukar tayar size 10, rim 10 tapi bukan hub 10, hub masih 8, cuma dia masukkan cincin. Macam aku cakap gambar itu, cincin tu cuma lekat dekat hub, pakai tayar 10. Tak payah modify tukar hub baru, tak pening pala lah. Tapi ada kekurangan dia juga kan. Orang tua-tua Tok Wan aku berpesan kalau pakai cincin ada masalah sikit. Tapi tak apalah, kita cuba yang terbaik untuk bagi Vespa ni hidup. Yang pertama sekali kita kena buat enjin dia dulu. Body aku ingat kita pakai balik cat kali ni dulu, ataupun kita cat lane. Tengoklah kita buat macam mana. So itu saja video aku untuk kali ni. Pada semua, terus-terus support aku, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jantan amat-amat same point, jantan tak rehat 2 hari ni beli motor. Okay, assalamualaikum guys.